Biasanya kau tengok aku buat review, mesti review makanan ataupun review barang-barang PC. Tapi hari ni lain sikit, kita nak review satu cerita namanya Lockdown Love. Cerita ni mengisahkan percintaan dua orang sewaktu zaman MCO. Mesti kau ingatkan waktu MCO tu semua orang pisang kat rumah, nak pergi sabun tak boleh, ada pergi kedai PC buat PC, ada yang tahu macam-macam benda zaman MCO. Tapi cerita ni mengisahkan tentang dua orang yang bercinta selepas 10 tahun lebih tak jumpa. Okey. Apa yang menarik tentang filem ni ialah dari segi teknikal. Kita mulakan dari segi teknikal, iaitu filem ini dirakamkan menggunakan dua lokasi. Maksudnya dia punya location untuk syuting tu dia guna dua sahaja, iaitu rumah pelakon lelaki Syafiq Khan dan juga rumah pelakon perempuan Nadia Bryan. Kenapa menarik? Sebab setahu aku, sepanjang penibatan aku dalam filem industri ni, tak lama, sekejap je, untuk kita shoot satu cerita, lagi banyak location yang kita ada, dia membuatkan filem itu lagi menarik. Jadi kalau kita tak banyak location, dia jadi lagi susah untuk kita shoot. Yalah, takkan kita nak tunjuk tempat sama berulang-ulang kali, betul lah. Jadi ada limitation di situ. Jadi dua location, ya, dua rumah, jadi diorang utilizekan keseluruhan dalam 4 rumah tu, dapur, bilik tidur, ruang tamu sebagainya. Dan yang lagi menjabar, rumah yang diorang shoot tu merupakan studio house. Wow. Ini lagi menjabar. Sebab kalau kita fikir pada tempat teknikal, dekat mana diorang nak letak kamera, lampu, kru yang ramai dalam satu tempat yang kecil. So itu merupakan cabaran yang kita perlu bagi apa, pengiktirafan lah. Daripada segi jalan cerita dia memang pada aku sangat-sangat simple. Jalan cerita yang sangat simple, kita panggil klise punya story lah. Yang tak membuatkan dia begitu klise ialah sebab dia shoot waktu MCO, dua location, kita tak nampak babak-babak romantik macam peluk-peluk kan yang jalan kalau dating tu tak ada. So dia jalan cerita dia, dan kalau kita buat dari segi membaca sinopsis, memang nampak klise. Cuma dalam jalan cerita filem Lockdown Love ni, aku rasa dia punya ending tergantung, dan tu menyebabkan aku tak puas. So tak puas penghujung dia, kita nak lebih lagi masa kita nak tahu apa berlaku selepas diorang dah get back, diorang dah bersama kan, apa yang momen-momen indah tu tak ada. So dia macam tergantung. Walaupun filem ni 1.5 jam tau, agak lama. Okay, sebab MCO mana dia tak boleh nak keluar pergi dinner ke apa kan. Dalam jalan cerita juga, pada pendapat aku, untuk fasa pertama, fasa untuk di-establishkan cerita tu, dia memang bosan gila babi. Sebab dia terlalu dragging dan terlalu banyak dialog yang pada aku macam sebab supporting actor tu dia punya dialog macam banyak gila menceceh, faham, menceceh, bebe, tak ada kena dengan point. So untuk first tu memang boring gila, tapi selepas daripada first act tu kita boleh nampak cerita dia start develop. Tapi dia ada satu plot twist yang unexpected plot twist. So kau nak tahu, kau kena tengok cerita ni. Memang aku cakap tak boleh beri what. Macam tu, wow. Okay. So total pelakon, dia ada 4 orang pelakon, tapi aku cerita 2 orang je lah. 3 orang. Sebab lagi seorang tu aku tak kenal siapa. Pelakon lelaki utama dilakonkan oleh Syafiq Khan, dia memegang watak Mus. Pelakon wanita dipegang oleh Nadia Bryan, dia memegang watak sebagai nama Malisa, dan juga seorang lagi Anas, yang watak tu dipegang oleh Armada Amal. Okay. Pelakon dan dari segi lakonan, pada aku lakonan Syafiq Khan memang tenggelam. Ditenggelamkan oleh Anas, iaitu dia punya supporting actor. Sebab Anas ni nampak lebih dia lebih carry cerita tu. Dia yang carry cerita tu. Dan main actor macam like, kau tahu tak, macam yes man, dia macam okay, dia mengikut perintah je. So pada aku lakonan Syafiqah tu pada aku biasa je. Tapi aku suka Anas punya acting. Dia macam dia buat, dia punya reaction muka tu memang muka orang kelakar. Dia memang satu partner yang kelakar pada aku. Tapi joke dia tak overreact lah. Dia macam tak terlalu over lah. Tapi ada momen-momen dalam cerita tu yang aku rasa macam, weh, benda ni real tu. Nadia Bryan punya acting pada aku okey. Muka dia macam nampak sikit lah. Ke aku seorang je, aku tak tahu macam siapa nama. Gal Gadot sikit weh, kau kan. Cuma ada satu scene yang aku macam tak faham. Sebab masa first dia establishkan connection dia dengan Mus, yang dia call tu, ada satu scene dia call Mus, out of nowhere dia call, dia punya acting tu nampak macam gedik sikit tau. Dia macam dia dah gosok-gosok peha dia. So aku macam tak boleh relate. Minah ni syok kat Mamat ni ke? Minah ni je lah. Dia macam ada satu benda yang pelik sikit lah.
scene tu kenapa dia nak kena gosok-gosok kaki dia, dia macam nampak gedik sikit. Macam tengah cakap dengan boyfriend. Padahal mamat tu belum boyfriend lagi. Dia masih kawan. So dia macam tak kena sikit scene tu lah. So pada aku, situ pelik lah. Dan yang lagi mencabar aku rasa adalah lakonan diorang ni. Sepanjang aku tengok filem tu, diorang tak ada scene berdua. Maksudnya, Mus ataupun Syafiq Kyle dengan Melissa ataupun Nadia Brian ni, diorang tak ada moment yang diorang bersama dalam bentuk fizikal. Semua penceritaan kisah cinta diorang tu melalui phone call, SMS, video call dan juga video conference. So memang betul-betul kena dengan tema lockdown love tu. Memang tak boleh jumpa punya bro. Susah juga mah nak berlakon macam tu. Sebab diorang berlakon, engkau tak jumpa watak perempuan tu. Just nak kena bayangkan semua tu. Tak boleh. It's quite difficult pada aku. Pada aku filem ni banyak gila cabaran yang diorang nak kena tempuh lah. Itu yang buatkan aku nak tengok cerita ni. Dan aku rasa macam menarik gila cerita ni sebab dia shoot di dua lokasi dan dia tak ada physical contact. Maksudnya dua karakter utama ni tak ada dalam satu kamera. Payah boy. Okay, seterusnya kita cerita pasal skrip. Kalau cerita pasal skrip, aku rasa cerita ni kalau orang yang tak suka cerita yang banyak cakap, ini bukan untuk korang. Sebab cerita ni memang banyak cakap. Terutama dia punya supporting actor Anas tu. Memang mulut dia je bercakap. Aku tak tahu lah memang daripada skrip ke ataupun dia ad-lib ke apa ke kan. Tapi rasa macam memang dia tokok tambah je most of the part of the skrip tu. Daripada segi sinematografi, sangat-sangat simple. Tapi aku suka lighting dia guna dua tone. Memang cantik. Pada aku okey lah. Dengan tempat yang sempit. Ya, lampu besar-besar. Paling kurang dia pakai apa? 1K or 2K. Aku rasa 1K cukup mah. Okay? 1K eh. Tapi pencahayaan simple tapi overall mantap. Cuma ada sometimes aku rasa macam dia tak salah benda ni tapi dia awkward lah. Dia tak ada leading room. Macam contoh aku pandang kanan tapi dalam framing tu muka aku dekat sebelah kanan sekali. Patutnya muka aku dekat sebelah kiri. Dia tak salah tapi dia nampak pelik sikit lah. Tak ada apa pun okey je. Cuma aku rasa ada satu momen-momen yang macam patutnya momen tu paling kurang lah ada movement sikit lah kamera tu tapi tak ada. So kalau tak ada movement aku rasa patut muzik lah. Sebab muzik dalam filem ni aku rasa macam dia tak berapa nak bagi kick sikit. Sebab yelah, dia satu momen betrayal tau. Yang mana momen ni dikhianati. Siapa yang dikhianati tu kau kena tengok lah. Tapi momen tu dia tak, macam mana sekarang, dia tak dapat tangkap aku sebagai audience lah. So sayang lah. So pada aku muzik dalam filem ni kurang dan sinematografi dia kurang, sangat-sangat kurang. Tapi bukanlah kurang tu tak bagus. Maksud aku kalau boleh ada lebih sikit lah camera movement tu. Pada aku lah. Sebab movement camera ni sikit sebanyak membantu acting dan untuk deliver message tu kat audience tu pada aku lah. Tapi kita faham lah tempat sempit kan. It's okay lah kot. Conclusionnya untuk cerita ni, kalau engkau nak mendalami ataupun kalau engkau waktu MCO engkau pernah buat benda-benda macam ni, tengah pernah try awet dalam online ke Instagram, TikTok, Facebook ke waktu MCO sebab kau boring tak ada benda nak buat ataupun kau fall in love waktu MCO ke, cerita ni memang untuk engkau. Kalau engkau memang seorang pencinta cerita cinta, cerita ni memang untuk engkau. Tapi kalau engkau bukan orang yang suka cerita banyak membebel, okay, cerita ni bukan untuk kau. Okay. Dan pada aku overall cerita ni best. Sebab apa? Aku boleh relate cerita ni dengan satu cerita lagi yang aku tengok dekat Netflix, iaitu cerita Outfit. Cerita Outfit ni dia shoot dalam satu building set lah. Dia lebih kurang macam rumah, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang dapur. So tiga tempat je dalam satu location. So cerita ni dengan cerita tu pada aku lebih kurang sama dan aku nampak technical part dia memang susah. But anyway, untuk overall cerita ni pada aku bagi 7/10 sebab pertama sekali dia gagal untuk menangkap aku punya tak sedih, tak cinta tu tak dapat nak rasa. Mungkin sebab aku ni teruk je amal dulu, playboy teruk kan. Playboy mana ada perasaan cinta. Tapi lepas kahwin ni dia ada cinta sikitlah. Tapi untuk mereka yang suka cerita yang macam ni memang boleh tengok. Kalau nak tengok cerita ni boleh tengok di Astroverse 480 hari ni. Okay, pukul berapa aku tak sure tapi hari ni lah. So kau kena tengok cerita ni geng. Kau kena mendalami cerita ni daripada segala aspek. Bukan hanya sekadar jalan cerita. Kau kena tengok macam mana diorang shoot dalam rumah yang kecil.
macam mana diorang cheat location, tempat tu sepatutnya bukan bukan tempat tidur, jadi tempat tidur. So a lot of benda yang kau boleh belajar daripada cerita ni, kalau kau memang seorang peminat benda-benda macam ni. Macam aku bila tengok filem ni, aku suka memiki macam mana dia buat, macam mana dia buat, macam mana dia buat. Tapi aku kecewa dengan Syafiq Khan yang lakonan. Bukan lakonan dia lama, dia punya dialog dia. To be honest, bukan lakonan, tapi dialog Syafiq Khan pada aku lemah. Itu je lah. Dia tak ada tea je king, dia nangis-nangis tak ada orang. Dia marah je. Tapi ada satu plot twist sebenarnya. Okay? So insyaAllah, coming soon kita akan buat lagi banyak lagi film review. Kita nak review lagi orang rumah. Sebab aku tak boleh belang satu mamat film review Malaysia ni, mah. Adakah patut 5/5 Infinity Star tu? Cerita tajuk Kambing Hitam. Dalam cerita Arnab yang lari. Tak ada kena-mengena ni. Okay, ciao.